Assalamualaikum Selamat pagi Alhamdulillah Hari ini Insya Allah janji Kami bahwa maswa Semester 3 Teknik Geomatika Bisa bekerja Akan terbayar Ini saya akan mengajak Empat mahasiswa saya Melaksanakan pemetaan situasi Lahan PT Argo Di Desa Nopo, Tanggung Gunung, Prongago. Mereka sudah kita persiapkan, kita bekali pemahaman terhadap profesional alat Kota Tesson, GPS, RTK maupun yang genetik. Hari ini pembuktiannya. Apa yang sudah kita latihkan, kita ajarkan, mereka akan real di lapangan menghadapi pekerjaan sesungguhnya. pola-pola pembinaan seperti ini akan terus kita di teknik gemuk di Kaumitomo agar saatnya mereka tidak sudah banyak pengalaman pelatihan alat sudah bisa operasikan banyak peralatan aplikasi aplikasi di bidang serbuk metaan sehingga tidak lagi bingung lulus harus ngapain tapi sebelum lulus pun mereka sudah bisa melakukan banyak hal melakukan bantu pekerjaan-pekerjaan RPK mendapat uang hari ini dia, saatnya kelak Kemudian dengan bekal ilmunya kami bisa mengantarkan mereka menjadi sarjana teknik yang mumpuni. Kalian siap apa? Ya? Siap. Yo, yes. yes. Halo guys, perkenalkan nama saya Paul Wajah. Saya Fakultas teknik dan prodi biomatika di Unitomo. Saya di sini diberi kesempatan untuk mengalami real project di Tulungagung. Kami di sini senang dan bagi bangga atas apa e, prodi kami karena kita yang masih semester 3 ini banyak memiliki pengalaman dan untungnya kami yaitu mengikuti real project di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Yang perkenalkan nama saya Angel Firna. Uh, saya dari Prodi Klimatika. Kali ini saya akan uh, mengalami red project bersama Pak Yunus di Tulungagung. Jadi uh, setelah sekian lama kita belajar, akhirnya kita merasakan film project itu kayak gimana. Kita jadi nanti di Tulungagung Agung kita berdua sudah dapat donor. Yes, dapat <laughs> sang, guys. Ya. Yeah. terima kasih. Kiomatika. Yes. yes. Oke semuanya. halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat uh, bertemu lagi di uh, webinar series uh, Teknik Geomatika tahun 2021 di topik yang kedua. Jadi untuk topik yang kedua ini adalah apa bisa lulusan uh, teknik geomatika menjadi PNS? Oh. Jadi, uh, sebelumnya, teman-teman uh, perkenalkan. Mungkin kalau yang sudah ikut di uh, webinar sebelumnya juga sudah tahu sama saya, sudah kenal, tapi saya perkenalkan lagi. Uh, saya adalah Aldea. Uh, hari ini akan menjadi MC atau Master of Ceremony, atau pemandu acaranya uh, webinar hari ini, topik hari ini. Nah, selain saya, di sini saya juga ditemani oleh teman-teman dosen dari teknik Geomatika Unitomo dan juga teman-teman mahasiswa dari teknik Geomatika Unitomo juga bergabung juga dengan kami ada SMK Negeri 1 Lumajang itu banyak sekali ya mahasiswanya di satu kelas kayaknya berkumpul. Kemudian juga ada peserta-peserta yang lain. Terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya. Tadi barusan kita sudah lihat video-video pengukuran yang pernah dilakukan oleh Teknik Geomatika Unitomo ada di Lumajang, ada di Tulungagung. Kemudian, kita juga uh, disuguhi sedikit uh, profil terkait teknik geomatika onitomo. Nah, uh, sebenarnya ini nyambung ya sama uh, topik yang kemarin, jadi topik sebelumnya itu kan juga pengenalan dari teknik geomatika, terutama teknik geomatika onitomo. Nah, juga kemarin kita uh, untuk yang topik kemarin, topik sebelumnya kita juga membahas terkait informasi dan prospek kerja. Nah, kalau teman-teman mungkin belum ikut uh, webinar yang sebelumnya, enggak masalah karena teman-teman tetap bisa mengakses atau tetap bisa tahu rangkaian acaranya, rangkaian topiknya di YouTube-nya Teknik Geomatika. Jadi di YouTube uh, ada rirannya atau ada uh, siaran ulangnya gitu ya, teman-teman bisa cek di sana. Nah, Uh, sama juga nanti untuk webinar-webinar selanjutnya Kita akan, uh, selain kita via Zoom Kita connect via Zoom, kita juga akan live di Youtube Jadi teman-teman bisa mengikuti dari dua platform itu Bisa Zoom, bisa Youtube Nah, uh, sedikit uh, uh, meringwain ya Mengingat-ingat, jadi uh, topik kemarin Topik kemarin itu adalah terkait pengenalan gitu ya Terkait pengenalan apa itu teknik geomatika Kemudian informasi kuliah dan prospek kerjanya. Nah, materi ini dilangsungkan tanggal 20 Maret 2021. Kebetulan narasumbernya adalah langsung dari kepala prodi Teknik Geomatika jadi Bapak Yunus Silot. Kemudian ada juga dua praktisi atau pakar gitu ya, pakar dari perusahaan yang memang bergerak di bidang teknik geomatika. Nah, untuk teknik geomatika sendiri itu apa? Teknik geomatika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisa, mengelola, menyajikan data kebumian atau data-data spasial dengan memanfaatkan teknologi informatika. Gitu. Jadi itu sedikit recapnya ya. Nah, teknik geomatika ini tidak hanya berguna untuk pemetaan aja, tapi pemetaan yang secara umum itu bisa dipakai untuk bidang-bidang pertanahan, bidang kelautan bidang kehutanan, pertambangan serta bidang-bidang yang lain untuk perencanaan atau pengembangan suatu wilayah. Jadi teknik geomatika itu banyak gitu ya, jadi berguna sekali untuk terutama untuk pengembangan wilayah. Nah, selain materi terkait pengenalan teknik geomatika kemarin juga dibahas terkait prospek kerja. Jadi prospek kerja ini cukup banyak tidak hanya di bidang praktisi aja, praktisi pertambangan, praktisi perminyakan. Nah, kali ini yang kita akan bahas itu adalah yang eh, teknik geomatika menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, PNS ini kan luas sekali ya. Jadi banyak eh, PNS itu tidak hanya di bidang pelayanan, tapi juga bergerak di bidang teknis langsung. Nah, ini bergabung narasumber kita, salah satu narasumber, eh, narasumber kita hari ini adalah Uh, langsung dari Badan Informasi Geospasial, yaitu Badan yang memang bergerak di bidang teknis mengenai pemetaan uh, untuk wilayah Indonesia. Jadi uh, pusat begitu ya, uh, cakupannya Jadi, uh, tanpa kita lebih panjang lagi akan saya langsung mulai saja. Acara rangkaian acara hari ini uh, saya persilakan dulu kepada Bapak Yunus Susilo STMT untuk memberikan sambutan selaku Kaprodi. Monggo, Bapak. Ye, terima kasih, senang rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, bapak ibu dosen teknik matematika, bapak ibu guru SMK negeri, SMA yang hari ini hadir di acara kami webinar series, Mas Ardi dari Badan Pendidikan Nasional, uh, teman-teman siswa siswi SMA maupun SMK yang bergabung, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi via zoom ngobrol-ngobrol ya tidak hanya tentang geomatika tetapi juga nanti apa sih sebenarnya yang akan kita raih apabila kita salah satunya belajar di geometrika kerja apa saja yang bisa kita lakukan tadi sudah sampaikan Budaya, bisa nggak jadi PNS bisanya pakai banget ya ah uh, saya nggak akan banyak menyampaikan karena sudah ada narasumbernya yang uh, kuliahnya di Gematika, S2 di Gematika, dan sekarang menjadi peneliti peneliti dan staf kayak sipil di Badan Informasi Geospasial. Nah, nanti biar Mas Hadri yang banyak cerita, Jadi ya, Bapak-Ibu Guru bisa bertanya langsung supaya semakin yakin di jalurnya ya di jalurnya sekarang eh, yang SMK Geomatika ke depan bisa tetap hebat cepat lagi kalau bisa lanjut kuliah sehingga menetik karir di kayak negeri sipil menjadi aparatur sipil negara sangat terbuka luas demikian terima kasih atas kehadirannya Mas Ardi atas waktunya akhiri eh, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo pak, lanjut. terima kasih bapak. ini Pak Yunus ini sampai repot-repot di dalam mobil ini memberikan e, sambutan tetap hadir. jadi mohon maaf kalau misalnya e, beliau ada di mobil gitu ya karena memang lagi perjalanan. nah ini saya lupa, nih, menjelaskan. Jadi, kita acara kali ini itu sama seperti acara kemarin. Kita bakal ada door prize, gitu. Jadi, door prize ini nggak sembarangan. Kita ngocok-ngocok-ngocok terus, namanya siapa terus keluar, gitu ya. Door prize ini akan diberikan untuk uh, peserta yang menjadi penanya terbaik, gitu. Jadi, uh, hari ini, materi hari ini adalah terkait. Uh, uh, PNS, tapi nggak terbatas pada itu aja. Jadi kalau teman-teman memang ada yang masih mau bertanya tentang teknik geomatika, ada yang masih belum pengen pengen tahu lebih banyak lah tentang teknik geomatika juga bisa ditanyakan. Jadi selain apa itu teknik geomatika dan menjadi PNS juga bisa bertanya terkait teknik geomatika. Nah nanti Teman-teman, kalau untuk bertanya, silahkan nanti diketikkan namanya, jadi nama, kemudian asal SMA atau SMK-nya, dan pertanyaannya. Kebetulan karena ini narasumbernya cuma satu, ya, jadi pasti nanyanya ke Pak Ardi nih, nggak mungkin nanyanya ke saya gitu, ya, pasti ke Pak Ardiawan Jati. Jadi itu, nah, nanti pertanyaan terbaiknya akan kita umumkan di akhir acara. Jadi, pastikan teman-teman ikut sampai akhir acara, jangan skip, jangan kelewatan. Kemudian ini ya, saya lupa juga menyampaikan, e, nanti untuk penanya terbaiknya akan dapat surprise price Rp50.000, e, bisa berupa saldo GoPay, bisa berupa saldo OVO, bisa berupa pulsa. Terserah nanti teman-teman pilihnya yang mana, mau ditransfer ke OVO, apa mau ditransfer ke GoPay, apakah pulsa gitu. Tapi nilainya Rp50.000, jadi lumayan banget. Oke, e, langsung saja nge, Pak Ardiawan Jati, kita mulai. Pak Ardi. Oke. Okay. Oke, okay, okay. Ibu Dea, silakan. <laughs> ini sedikit aja ya, sedikit personal gitu ya. Ini karena kebetulan saya kenal sama Pak Ardiawan Jati, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti serimpat-serimpat ngomongnya nggak Pak Ardi, tapi Pak Jati, Pak Jati ini siapa gitu ya. Ya Pak Jati ini ya Pak Ardiawan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ya namanya teman lama gitu, jadi kadang-kadang manggilnya pakai nama zaman mahasiswa. Oke, okay, uh, kita mulai langsung materinya. Monggo, saya persilakan ke Pak Ardiawan Jati. Oke, okay, baik, uh, ini saya yang bacakan. Oke. Okay saya bacakan dulu CV-nya, Pak Ardi. Silakan. Nanti kalau misalnya ada yang salah, monggo dikoreksi. Jangan. Uh, untuk narasumber kita kali ini, topiknya yang terkait apakah teknik geomatika bisa menjadi PNS, uh, kita akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, Pak Ardiawan Jati STMT. Jadi beliau ini lahir di Gresik 5 November 1990, dan uh, sekarang sedang menjabat sebagai surveyor pemetaan serta perencana pimpinan tinggi Pratama Badan Informasi Geospasial. Jadi mungkin tadi yang ikut dari awal acara sempat saya jelaskan juga kalau BIG ini adalah salah satu badan atau instansi yang vital sekali atau sangat penting terkait penanganan data spasial di Indonesia. Jadi BIG ini adalah dinas pusat, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Ardi. Nah sekarang saat ini Pak Ardi ini posisi ada di Bogor, Uh, untuk pendidikannya adalah S1 teknik geomatika ITS, S2-nya juga teknik geomatika ITS. Nanti kalau mau tanya uh, lulusnya kapan, monggo bisa ditanyakan ke Pak Ardi langsung. Gih. Gitu. Yang jelas lulusnya lebih cepat daripada saya, karena Pak Ardi ini rajin. Kalau saya kan rada-rada melintir kemana-mana gitu ya, jadi lebih lambat dari Pak Ardi. Nah, untuk perjalanan karirnya, uh, yang pertama langsung menjadi um, CPNS tahun 2014, kemudian PNS tahun 2015, dan peserta terbaik di Klat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Tahun 2015. Nah ini mungkin bisa ditanya-tanya nih, peserta terbaik itu gimana ya caranya ya. Kemudian juga menjadi peserta Land and Boundary Mapping Program di Beijing dan Wuhan, China. Ini di Wuhan-nya sebelum pandemi kan ya Pak ya? Sebelum. Oh belum. Belum, 2015 itu. Oh 2015, oke. Jadi acaranya di Wuhan-nya 2015. Kemudian the best paper in International Seminar of Science and Technology atau ISST ini kalau boleh tahu tahun berapa pak best papernya? Uh, 2020 baru kemarin. Oh baru kemarin, oke. Okay. Jadi ingatannya masih fresh sekali untuk kita tanya-tanya juga ini gimana caranya jadi the best paper. Ini mungkin yang dengar nggak hanya teman-teman SMA dan SMK aja ya, tapi ini sampai dosen-dosennya juga harus dengar juga caranya gimana dapat best paper. Oke okay, monggo pak, silakan. Baik. Uh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para hadirin. Sebelumnya yang terhormat Kepala Prodi Teknik Geomatika Unitomo, Pak Yunus. Yang terhormat Bapak Ibu Rekan Dosen di Teknik Geomatika Unitomo. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA dan SMK yang hadir di webinar kali ini dan adik-adik Uh, yang pasti selalu semangat untuk terus belajar supaya uh, bisa menjadi PNS ya kalau kata orang tua dulu udah jadi PNS aja masa depannya terjamin nah, apa benar seperti itu baik nanti kita ulas ya di sini uh, baik saya diminta oleh rekan saya dosen teknik geomatika unitomo ini untuk uh, menjelaskan apa bisa lulusan geomatika itu jadi PNS, nah sebelum kita tahu apa bisa sih, sebenarnya semua lulusan itu bisa, tapi bedanya di mana? Bedanya adalah peluangnya, peluang geomatika untuk jadi PNS seberapa besar. Kalau saya jawab, sangat besar sekali. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Dea, oleh Pak Yunus, bahwa... Eh, Teknik Geomatika ini hanya terbatas beberapa e, perguruan tinggi saja. Tidak semua perguruan tinggi memiliki program teknik Geomatika, padahal kebutuhan untuk e, ahli Geomatika ini sangat banyak, jadi peluangnya sangat besar. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan PNS itu apa? Sebelum kita ingin tahu PNS, ingin jadi PNS, PNS itu apa sih? Dulu ada yang bilang PNS itu pekerja nyantai saja. Terus ada yang bilang paling nambah sedikit gajinya. Nah, apa apa benar itu? Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS itu apa? Warga Negara Indonesia. Itu syarat yang pertama. Jadi, kalau para hadirin di sini ada yang bukan warga negara Indonesia, urungkan saja ya. Yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Artinya, PNS ini adalah bagian dari pemerintah, sehingga program-program pemerintah seharusnya juga didukung oleh. Para PNS ini. Nah, e, pertanyaan selanjutnya. Lulusan Geomatika ini nanti masuk PNS yang mana? Karena ada banyak sekali instansi pemerintah baik pusat maupun di daerah. Di pusat itu ada 30, e, 34 e, kementerian lembaga. Kemudian ada 28 e, lembaga pemerintah non-kementerian termasuk BIKI nah eh, di sini saya tuliskan beberapa lembaga dan kementerian yang memang membutuhkan teknik geomatika dalam beberapa tahun terakhir ada Badan Informasi Geospasial tentunya kemudian ada BPN ada BMKG ada PU ada Dinas Perhubungan BBPT Kementerian Desa esdm KKP, kemudian ada Basarnas, Badan Sar Nasional, ada Lapan, ada Kementerian Kehutanan, ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ada Ristek, ada Bapenas, bahkan ada Kemenkeu. Pasti bertanya-tanya, Kemenkeu apa hubungannya sama Geomatika? Kemenkeu kan keuangan. Memang betul, tapi jangan salah, Kementerian Keuangan itu menjadi koordinator, ya dalam program kebijakan satu peta dalam pemerintahan pemerintahan saat ini apa hubungannya karena eh, kementerian keuangan untuk membagi alokasi anggarannya itu membutuhkan informasi geospasial berapa luas wilayahnya apa potensinya itu yang eh, wajib ada yaitu data informasi geospasial sehingga eh, kemenkeu pun membutuhkan ahli dari geomatika untuk eh, menyediakan atau melaksanakan data informasi geospasial. Kemudian kalau teman-teman adik-adik SMA nggak mau di kementerian atau lembaga bisa di pemerintah daerah, pemerintah provinsi Dki Jakarta yang saat ini sepertinya banyak diminati karena kesejahteraannya sangat terjamin. Kemudian ada pemerintah kota Surabaya dan lain sebagainya. Ini masih sebagian eh, yang saya sampaikan. Mungkin bisa jadi eh, beberapa tahun ke depan, kementerian-kementerian lain selain di sini eh, sangat membutuhkan sekali. Nah, di kementerian lembaga ini sebetulnya geomatika itu apa sih? Perannya seperti apa? Satu, satu kata eh, yang bisa menggambarkan geomatika di kementerian lembaga adalah apa? posisi teknik geomatika itu sangat erat kaitannya dengan posisi posisi lokasi di permukaan bumi semua kementerian lembaga pasti sangat membutuhkan posisi untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam program-program yang akan dilaksanakan kalau kita bicara posisi pasti teman-teman atau bapak ibu Pernah janjian sama temen, ditanya, posisi di mana? Gitu. E, mungkin dulu kita jawab, "Saya di Indomaret nih, misalkan." Nah, Indomaret sebelah mana? Indomaret yang mana gitu kan? Nah, tapi sekarang ternyata kita secara tidak sadar sudah menggunakan informasi geospasial. Sherlock ya, nah Sherlock yang ada di WhatsApp, misalkan itu merupakan penerapan dari informasi geospasial yang bisa dipelajari di teknik geomatika. Bagaimana itu bisa seperti itu kita kan sebagai user ya udah pengguna aja. Tapi kalau nanti adik-adik masuk teknik geomatika, adik-adik akan tahu gimana prosesnya, apa itu koordinat yang ada di share location itu. Nah silahkan nanti e, kalau ingin lebih tahu lebih jauh. Silakan masuk teknik geomatika. Selanjutnya. Oke. Nah, sederhananya seperti ini. E, coba adik-adik e, jawab. Di antara dua gambar ini, mana yang dinamakan peta? Pasti kan e, waktu SMA sudah diajarkan meskipun cuma nggak sampai mendetil peta itu apa nah, di antara gambar satu gambar dua mana yang disebut peta kalau jawabannya adalah dua-duanya peta itu masih kurang kurang tepat ya karena yang disebut peta adalah gambar satu gambar dua apa sama-sama Indonesia, sama-sama menggambarkan Indonesia, tapi belum dikatakan peta. Kenapa? Karena arti dari peta itu adalah gambaran sebagian atau keseluruhan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu dan di sistem koordinat tertentu. Artinya, harus ada skala dan sistem koordinat, sehingga suatu gambar, objek, atau lokasi bisa disebut sebagai peta. Kalau gambar dua disebut apa? Itu namanya sketsa. Nah, ini nanti yang juga dipelajari di teknik geomatika. Menarik, kan? Nah, kemudian untuk mendapatkan suatu peta itu, kita, para ahli geomatika, itu harus menggambarkan bumi yang sebetulnya sebetulnya itu tidak bulat bisa dilihat di sebelah kiri bawah itu adalah gambaran bumi. Kenapa sebetulnya itu bumi itu tidak bulat seutuhnya? Bumi itu permukaannya ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang datar. Nah, seperti yang terlihat, jadi merah itu ada pegunungan tinggi-tinggi. Kemudian yang biru, biru tua itu ada laut yang dalam. Permukaan fisik dari bumi. Nah, bagaimana caranya menggambarkan bumi itu yang bahkan tidak bulat seutuhnya ke bidang data, yaitu dengan proyeksi peta. Proyeksi peta ini yang nantinya akan dipelajari adik-adik kalau nanti masuk ke teknik geomatika, Macam-macam proyeksi, jenis proyeksi peta, algoritmanya nanti akan dipelajari di teknik geomatika. Nah, peta ini adalah salah satu dari informasi geospasial yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, merencanakan suatu pengembangan wilayah, dan lain sebagainya. Di mana di Indonesia ada suatu badan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai regulator yang mengatur aturan-aturan tentang pembuatan peta, kemudian eksekutor juga melaksanakan pemetaan di wilayah Indonesia, dan koordinator artinya bisa sebagai e, mengkoordinasikan pembuatan peta di wilayah Indonesia yaitu Badan Informasi Geospasial tempat saya bekerja e, sampai saat ini. Badan Informasi Geospasial itu apa sih sebenarnya? Tugas fungsinya itu apa? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, secara umum BIG ya singkatannya BIG, itu e, melaksanakan tugas informasi geospasial itu ada dua, dua hal yang umum. Yang pertama adalah IGD, Informasi Geospasial Dasar, dan IGT, Informasi Geospasial Tematik. Apa yang dimaksud dengan IGD? Jadi IGD itu berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung Dikenampakan fisik bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Contoh dari IGD, apa yang pertama adalah jaring kontrol geodesi. Ini saya tidak menjelaskan secara detail e, karena e, pasti akan bingung kalau untuk orang awam. Jadi, silakan adik-adik, sekali lagi untuk masuk ke geomatika untuk tahu sebenarnya JKG ini apa jaring kontrol geodesi. Secara sederhananya, ini adalah sistem referensi geospasial di Indonesia, yaitu terdiri dari horizontal dan vertikal. Kemudian yang kedua apa? Ada peta dasar. Ini yang peta yang seperti yang saya tunjukkan tadi di sebelumnya, adalah peta rupa bumi Indonesia. Nah, peta rupa bumi Indonesia ini isinya apa aja? Ada delapan unsur. Yang pertama, garis pantai. Kemudian hipsografi atau ketinggian. Kemudian ada perairan, ada sungai, laut, danau, kemudian nama rupa bumi, jadi objek-objek yang ada di peta itu diberi nama, istilahnya toponim, nah, bisa nama nama gunung, nama sungai, nama permukiman, nama jalan dan lain sebagainya. Kemudian batas wilayah, batas wilayah dari batas desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai dengan batas negara. Kemudian ada transportasi dan utilitas, yaitu uh, jalan ada jembatan, terowongan, taman, dan lain sebagainya. Kemudian ada bangunan dan fasilitas umum, bangunan, permukiman, pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian ada tutupan lahan, ada sawah, ada ladang, ada kebun, dan lain sebagainya. Dan peta itu tentunya memiliki jenis-jenis peta dasar ini dengan skala besar, yaitu satu banding 1.000 sampai 5.000, skala menengah 25.000 sampai 50.000, skala kecil 250.000 sampai 1 juta. Dengan kegunaan masing-masing e, yang berbeda. Kemudian untuk IGT apa? Informasi geospasial tematik. Yaitu data-data yang ada di IGD yang diambil sebagian untuk dijadikan peta baru dengan tema tertentu. Nah, apa contohnya? Di situ bisa dilihat ada peta perencanaan pembangunan, ada peta pertambangan, peta kehutanan, peta kelautan, kadaster, tata ruang, dan lain sebagainya. Jadi kalau menemukan ada peta dengan tema tertentu itu namanya peta IGT. Jadi dari sini sudah paham apa itu yang dimaksud dengan IGD dan IGT. Nah, ini adalah dua hal yang menjadi tugas pokok fungsi dari Badan Informasi Geospasial secara garis besar. Nah, saya, oke, okay, bisa lanjut. Saya di Badan Informasi Geospasial itu berada di bidang batas wilayah. Batas wilayah ini terdiri dari batas negara dan batas wilayah administrasi. Apa sih tugasnya? Jadi saya bertugas untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia secara informasi geospasial, secara data spasial. Saya turut membantu Indonesia melakukan perundingan dengan negara-negara yang berbatasan. Nah, saya yakin mungkin belum semua orang tahu Indonesia negara kita itu berbatasan dengan berapa negara. Bisa dilihat di slide presentasi itu. Jadi kalau Indonesia itu berbatasan di darat itu dengan tiga negara. Dengan Malaysia, di Kalimantan, kemudian dengan Timur Leste, di Pulau Timur, kemudian dengan Papua Nugini, di Pulau Papua. Sedangkan untuk batas maritim atau batas laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Ada India, ada Thailand, ada Singapura, ada Vietnam, ada Filipina, ada Palau, ada Timur Leste juga, ada Papua Nugini, dan ada Australia. Nah, eh, di dalam perundingan itu, eh, kita, BIG, itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Artinya, informasi geospasial itu sebagai dasar untuk penarikan garis batas, karena tidak mungkin kalau misalkan batas laut, apakah kita harus ke sana ke laut karena di laut, ya, adanya air, artinya kita membutuhkan suatu media, apa medianya, peta. Peta itu yang nanti akan digunakan untuk perundingan garis batas dengan negara tetangga dan perundingan ini tidak bisa berlangsung sekali dua kali. Oke, sepakat akan berlangsung beberapa kali bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai 20 tahun pun kalau kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Eh uh, ya akan tetap seperti itu. Artinya informasi geospasial ini sangat penting. Tapi uh, dalam perundingan ini, dalam batas negara ini, dalam batas wilayah di BIG, saya tidak selalu uh, melaksanakan perundingan di kantor dengan AC. Kemudian, wah, itu jalan-jalan ke Cina. Kemudian, saya di kantor uh, di depan komputer laptop, bagi adik-adik atau teman-teman SMA yang mau lulus. Uh, yang suka dengan petualangan, ah oh, kalau kayak gitu kurang menantang, saya nggak suka kayak gitu. Oh jangan khawatir, ini belum bukan hanya ini ya. Coba di slide selanjutnya. Oke, okay. uh, nah ini selain saya uh, memakai jas, memakai baju formal. Berunding dengan negara tetangga, saya juga turun ke lapangan pakai kaos, pakai topi, panas-panasan, karena memang geomatika itu bukan hanya berbicara soal peta, tapi tentang survei pengambilan data untuk membuat suatu peta di sebelah kiri atas e, menggunakan drone UAV, kemudian di sebelahnya ada pembuatan pilar batas di bawahnya pengukuran pilar batas menggunakan GPS itu di tengah hutan ya di tengah di tengah hutan karena batas negara rata-rata itu adalah di hutan. Kemudian eh, di atas itu ada peringatan itu namanya BSP border sign post artinya peringatan untuk untuk eh, ya itu untuk eh, mendekati garis batas. Jadi 200 meter dari pilar batas itu sudah diberi peringatan supaya para warga di situ tahu bahwa disitulah ada batas negara jadi tidak melanggar melewati garis batas. Selain di darat kalau ada yang ingin berenang bisa. Saya juga kemarin survei barusan tahun 2020 itu survei garis pantai dengan menggunakan GPS bisa dilihat di situ ini ini siang hari, nanti sore hari itu yang dipijak itu sudah nggak ada ininya eh, karang-karangnya, artinya laut itu mengalami pasang surut setiap harinya. Bisa jadi pagi kelihatan batunya di situ karang, kemudian sorenya tertutup. Nah, oleh karena itu kalau mau yang suka tantangan, yang suka tantangan bisa juga melalui survei ini. Kemudian yang paling bawah yang paling besar itu adalah gambar pemasangan alat ukur e, pasang surut air laut. Nah, kenapa harus harus dipasang di situ? Karena alat ukur pasang apa e, alat ukur pasang surut air laut ini harus selalu terbenam air. Jadi dipasang di e, menjorok ke lautan. Nah, bagi yang suka suka petualangan suka masuk ke hutan atau suka naik gunung ya mungkin SMA-nya cocok nih masuk geomatika tapi kalau yang suka saya nggak suka ah saya ini yang cewek-cewek biasanya saya suka di kantor aja bisa seperti yang tadi saya perundingan dengan e, negara lain pembuatan peta nah, artinya fleksibel jadi nggak usah takut masuk geomatika itu saya nanti nggak mau ah nanti survei nggak harus survei jadi bisa se, uh, untuk pemetaan di uh, di kantor seperti itu untuk pengolahan datanya. Oke. Okay? Nah, setelah tadi uh, saya uraikan mengenai geomatika, pekerjaan saya di BIG itu ngapain aja. Nah, sebelum uh, minat ke situ, nah harus tahu dulu ini, ini saya e, dapat sumbernya dari internet, saya rangkum, nah ada keuntungan dan kalau dibilang kerugian, tapi saya tidak setuju, sebenarnya ini tantangan. Apa sebenarnya keuntungan menjadi PNS ya? Yang pertama kemungkinan PHK sangat kecil, betul memang, karena e, PNS itu e, dia tidak akan di PHK, kecuali memang melanggar aturan. Aturan yang berat. Kemudian yang kedua, penghasilan yang tidak kalah dari swasta. Betul. Untuk saat ini, PNS itu ada eh, selain gaji pokok ada tunjangan juga. Ya, ini biar tahu semuanya. Jadi tunjangan ada tunjangan eh, kinerja, ada tunjangan fungsional. Kalau memegang jabatan struktural ada tunjangan pejabat struktural. Kemudian yang ketiga kesempatan lanjut sekolah yang tinggi. Betul sekali, ini yang saya alami. Saya masuk PNS CPNS di BIG itu 2014. PNS-nya diangkat tahun 2015. Itu saya posisi masih S1. S1 kemudian tahun 2018 saya mendapat beasiswa dari ristek untuk melanjutkan S2. Jadi semua e, gratis semua gratis dibiayai dengan ristek dan diberi e, uang saku. Nah, eh kenapa PNS kesempatan lanjut sekolah lebih tinggi? Karena beberapa program pemerintah itu mampir nanti misalkan ada kesempatan memilih S1 atau S2 dulu. Kalau saya pribadi itu S1 dulu, kalau memang keterima di PNS ya udah masuk aja PNS dulu. Nanti akan ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah lagi. Karena PNS ini punya prioritas dibandingkan dengan umum. Selangkah lebih di depan. Kemudian bisa pindah tugas ke seluruh wilayah Indonesia misalkan untuk Alasan ikut suami, suami misalkan dimutasi kemana, atau mendapatkan pekerjaan di luar di Jawa, misalkan. Tapi PNS-nya ada di Jawa, nah, bisa itu mengajukan mutasi, kemudian jaminan pensiun. Nah, pasti sudah pada tahu karena PNS itu dapat pensiun, kemudian banyak fasilitas mendukung di kantor, ada komputer. Ada laptop, jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian tantangannya apa menjadi PNS? Yang pertama, waktu saya ingat sekali waktu saya pertama kali masuk CPNS itu suruh eh, ada pernyataan siap ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi buat teman-teman yang masuk BIG, eh, BIG itu cuma satu di Bogor doang. Jadi beda kalau misalkan teman-teman BPN, BPN itu banyak cabangnya banyak. Ada BPN di pusat, ada di tiap provinsi. Nah kalau di BIG itu cuman satu. Jadi mau dimutasi ke mana? Gitu. Ya udah di Bogor doang. Gitu. Kemudian karir yang cenderung lambat. E, ini sebetulnya e, tidak tidak ini ya tidak pasti karena kalau memang dulu memang iya karena PNS itu akan naik golongan setiap empat tahun sekali fungsional umum tapi sekarang sejak adanya aturan baru yaitu fungsional khusus kalau saya masuk fungsional surveyor pemetaan artinya bisa paling cepat dua setengah tahun udah naik golongan nah, bisa ini kan untung satu setengah tahun kan tapi gimana caranya yaitu dengan mengumpulkan angka kredit semakin banyak angka kredit yang kita kumpulkan artinya semakin aktif kita melaksanakan tugas, diberi tugas kita kerjakan, kita makan survei, kita membuat karya ilmiah, tulisan paper pada jurnal, itu menjadi angka kredit yang nantinya kita eh, angka kredit itu akan eh, membuat kita eh, untuk bisa naik karirnya, naik golongan dengan lebih cepat dari biasanya. Kemudian terikat dengan aturan. Sebenarnya seluruh pengerjaan ada aturannya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saya rasa eh, saya selama menjadi PNS ini eh, itu aturan yang memang wajib dilaksanakan. Tidak ada aturan yang me, me, apa, memberatkan. Kemudian terkadang pekerjaan berbeda dengan dasar ilmu. Ya, saya katakan iya. Kenapa? Karena kalau di PNS itu kita juga berbicara den, tentang anggaran. Karena PNS itu sebetulnya, apa PNS itu mengawal, melaksanakan anggaran-anggaran e, dari rakyat sebetulnya, untuk kesejahteraan rakyat, dari rakyat untuk rakyat, PIG programnya ada batas desa. Anggaran itu ya dari rakyat, kemudian diterapkan ke batas desa. Bagaimana metode-metodenya, anggarannya seperti apa? berapa biaya yang dibutuhkan, efisiensinya seperti apa itu kita harus belajar di situ. Kemudian dalam hal simple aja, misalkan di rapat ya, di rapat ada konsumsi. Nah, gimana konsumsi itu kita kita bikin pertanggungjawaban sendiri, ada ada daftar hadir, ada pertanggungjawaban konsumsi itu sederhananya saja. Jadi sedikit banyak kita harus belajar tentang itu. Tapi nggak masalah, saya pun waktu baru masuk, saya juga nggak ngerti sama sekali, tapi seiring berjalannya waktu, ya saya belajar di situ. Saya belajar, lama-lama bisa, nggak susah kok. Kemudian yang terakhir nih, godaan korupsi yang tinggi. Ini sebetulnya tergantung Anda niatnya apa jadi PNS. Kalau Anda niatnya kaya, tapi kemudian wah saya eh, kok dapatnya segini-segini aja kurang bersyukur ya itu malah nanti ya godaan korupsi akan tinggi tapi kalau saudara udah bekerja melaksanakan kewajiban nanti apresiasi apresiasinya ada kok nanti kesejahteraannya ada kok itu jadi ini relatif terhadap seseorang tinggal bagaimana niat orang tersebut Nah dari keuntungan dan tantangan menjadi PNS ini gimana, adik-adik dari teman-teman dari SMA yang sudah mau lulus ya, apakah masih berminat nih, apakah makin berminat atau malah mundur? Nah itu silahkan di e, dijawab di dalam hatinya masing-masing, ajak e, diskusi teman-temannya, orang tua, saudara. Yang jelas, saya uh, uh, menjelaskan di sini sesuai dengan apa yang saya alami selama berkarir sebagai PNS di Badan Informasi Geospasial. Uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ardiawan Jati, uh, atas... Uh, ilmu yang sudah disampaikan ke kita, ke teman-teman. Nah ini untuk pertanyaan, jadi saya tidak uh, jemu-jemu ya mengingatkan. Uh, setelah ini akan ada door prize, jadi silahkan teman-teman tanya sebanyak-banyaknya, nggak dibatasin satu orang bertanya satu. Ini Pak Ardiawan Jati ini sampai sore kok. Ini kita sampaikan sampai sore, Sabtunya buat ini acara ini gitu ya. Jadi silahkan tanya yang banyak, uh, nggak hanya tanya satu boleh. Silahkan tanya uh, lebih dari satu juga nggak masalah nah uh, untuk format pertanyaannya tadi sudah disampaikan mungkin dengan teman-teman panitia jadi jangan lupa disampaikan namanya kemudian asal instansinya dan pertanyaannya apa oke okay. ini kebetulan ada dua pertanyaan dulu pak jadi pak Ardiawan uh, yang pertama ini dari uh, Eli oh sorry mohon maaf yang pertama itu dari Yeni Sukma Sukma SMK Negeri Satu Nganjuk Bagaimana teknik geomatika bekerja di badan intelijen negara? Nah, ini semoga Pak Jati ada sedikit. Uh, pemahaman juga ya kalau terkait badan intelijen negara itu kira-kira geomatika bisa nggak ya ilmunya diterapkan ke sana ke BIN gitu ya mungkin jadi yang walkie talkie menyamar jadi tukang bakso itu kira-kira bisa nggak tadi <tuk> geomatika bekerja sebagai BIN nah kemudian ada lagi pertanyaan dari nah ini kebetulan saya harus menyapa ini sepertinya harus memberikan hormat ini dari Bu Eli Bui uh, Ujiastuti SMK Negeri 1 Singosari Malang. Bisakah lulusan uh, teknik geomatika atau teknik murni gitu menjadi PNS uh, guru SMK? Mungkin Bu Eli uh, boleh Bu kalau diperlihatkan wajahnya uh, sekalian saya menyapa gitu. Halo. Oh, enggak, ini Bu Eli nggih dari SMK Negeri 1 Singosari. Kebetulan mungkin enggak kemarin enggak ketemu saya nggih, Karena saya kemarin bukan dosen yang ke sana, tapi ini saya perkenalkan lagi. <laughs> saya uh, dosen Teknik Geomatika juga. Nah, ini eh uh, kebetulan bu gurunya langsung Pak yang nanya ini. Semoga Pak Ardi enggak gredeg ya. Ternyata ada guru juga yang bertanya enggak hanya siswanya. Ya, Monggo enggak. Pak Ardi. Di, uh, di apa namanya dijawab gitu. Baik, Mbak Budea terima kasih. Oh, Mbak, uh, enggak apa-apa. Saya senang <laughs> sekali. Salam kenal, Ibu Eli. oke okay, okay. Salam kenal, Ibu Eli. Ya, terima, Ibu. terima kasih, Pak. Salam kenal. <laughs> uh, baik, uh, untuk pertanyaan yang pertama, bisakah lulusan, uh, mana tadi ya, uh, bisakah teknik geomatika bekerja di Badan, Badan Intelijen Negara? Jawabannya bisa, ya. E, sebenarnya bin ini apa? Saya juga belum terlalu paham ya. Tapi yang saya ketahui, e, mungkin di kalau di kartun-kartun jadi intelijen gitu ya, jualan e, di gerobak gitu. Tapi yang saya ketahui, e, saya memang e, waktu rapat atau perundingan batas negara melibatkan tim teknis ada beberapa kementerian. Nah, salah satunya adalah BIN ini waktu itu dengan eh uh, untuk penyelesaian dari batas RI Malaysia, batas darat. Nah, BIN ini kebetulan yang datang itu eh uh, alumni dari uh, teknik geomatika, ya, alumni dari teknik geomatika, lebih senior dari saya nah e, artinya beliau itu sebenarnya bin itu e, apa bin itu geometrikanya geometrikanya itu di mananya jadi yang saya tahu dan yang saya dapat cerita juga jadi bin ini e, untuk melaksanakan tugasnya artinya artinya kan intelijen itu juga membutuhkan informasi geospasial nah, bin ini jadi e, mempunyai informasi geospasial secara real-time malah. Jadi, e, untuk pemantauan dari wilayah-wilayah e, negara Indonesia ini. Nah, itu yang saya tahu. Artinya, kalau berbicara dengan informasi geospasial, ya geomatika pasti seperti itu. Nah, itu yang saya tahu ya. Nanti kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut, mungkin... Bisa dicari di websitenya, bin, atau browsing-browsing di internet, atau mungkin tanya langsung ke orang binnya. Kalau misalkan ada kenalannya, biar tahu. Yang jelas, teknik geomatika itu bisa sangat terbuka lebar untuk masuk ke bin. Mungkin ada kan yang cita-citanya saya ingin jadi intelijen. Wah, tapi yang saya tahu, bin itu e, semi militer, ya. Jadi untuk pertama kali masuk bin itu sama harus ada seperti seperti apa diklat gitu diklat semi militer harus bisa berenang setiap pagi ya bangun pagi selama beberapa bulan yang saya tahu seperti itu jadi kalau mau masuk bin siap-siap aja ya itu fisiknya harus harus kuat mentalnya juga kemudian pertanyaan dari Ibu Eli ya, Ibu Eli di SMKN 1 Singosari Malang. Bisakah lulusan teknik geomatika menjadi PNS atau guru SMK? E, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Sepengetahuan saya bisa, tergantung formasinya, Bu. Jadi misalkan kalau ada SMK pemetaan, ya kalau setahu saya itu, itu mungkin untuk Lulusan teknik geomatika mungkin menjadi prioritas, tapi mungkin harus mengambil bidang apa ya, namanya pendidikan. Saya mungkin kurang tahu, tapi yang saya tahu seperti itu. Mungkin dari teman-teman dosen di teknik geomatika unitomo mungkin bisa membantu menambahkan. Ya. Itu dulu, Ibu Moderator. Oke, okay. terima kasih atas jawabannya Pak Ardi. Jadi tadi untuk jawabannya kira-kira untuk yang Mbak ya ini supaya bisa ge. cuman ya itu tadi bin itu semi militer, jadi memang harus dipersiapkan. Sepertinya kalau bin eh, teknik geomatika itu pasti berguna karena untuk keperluan intelijen itu ilmu positioning, kemudian lokasi dan sebagainya itu eh, terpakai begitu gitu. Kemudian untuk yang jawaban untuk ibu Eli Dwi uji nah kebetulan kalau eh, pengalaman kami gitu karena kami kebetulan dari Universitas PTS atau swasta begitu gitu. Bisa sih menjadi pengajar meskipun di bertempat di universitas swasta tapi bisa juga nanti kami menjadi dosen negeri gitu PNS tapi ditempatkan di di swasta di PTS swasta itu bisa. Kalau untuk menjadi lulusan teknik geometrika, menjadi PNS atau guru up yang khusus begitu menjadi guru SMK sepertinya juga bisa juga sih selama ada formasinya dari SMK tersebut untuk membuka teknik umatika sepertinya bisa begitu nih kalau sepengetahuan saya juga nah kemudian ini ada lagi Pak Jati ini karena mungkin ada juga sedikit pertanyaan lagi tambahan pertanyaan atensinya luar biasa nih banyak yang bertanya ke Pak Jati ini. Oke, saya share screen aja ya supaya pertanyaannya bisa terjelas terbaca oleh teman-teman uh, dan uh, Pak pembicara. Ini kalau yang Bu uh, Mbak Yeni dan Bu Eli kan sudah terjawab, mungkin kita akan menjawab ke yang selanjutnya nih Pak. Yang selanjutnya dari Muhammad Randy Lauranda ini, dari Universitas Dr Sutomo juga. Apakah bisa mahasiswa bekerja sama dalam penetapan batas desa? Kemudian ini Pak Erik, kebetulan Pak Erik ini dosen kita juga yang tadi kenalan sama Pak Ardiawan. Apakah ada peluang joint research antara dosen perguruan tinggi swasta dengan BIG? Kalau ada, bagaimana mekanismenya? Oke, monggo Pak Jati. Oh, Oke, okay. baik pertanyaan dari Muhammad Rendi Lauranda apakah bisa mahasiswa bekerja sama dalam penetapan batas desa? Sangat bisa sekali sebetulnya. Jadi sebetulnya dalam hal kerjasama itu, yang pertama harus ada eh, eh, apa namanya perjanjian kerjasama, yaitu misalkan antara teknik geomatika Unitomo dengan PK seperti tadi yang disampaikan dengan Pak Yunus. Nah, nanti akan dilaksanakan, akan ke depan nanti direncanakan program-programnya seperti apa, kerjasama di bidang apa, dan mahasiswa bisa terlibat. Kemudian, bisa juga yang yang ada saat ini ya, untuk mahasiswa yang magang, skripsi, itu bisa dilaksanakan di BIG. Jadi, mau ambil tema misalkan batas negara, batas wilayah, batas maritim, batas desa mungkin itu bisa uh, magangnya di BIG. Nah itu 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 salah satu contoh bagaimana kerjasama antara uh, mahasiswa dengan instansi BIG. Kemudian dari Pak Erik ya Pak Erik uh, apakah ada peluang joint riset antara dosen PTS dengan BIG? Bagaimana mekanismenya? Oke okay, uh, joint riset ini artinya uh, sama-sama melakukan riset uh, di di uh, apa di tema yang sama di, di tulisan yang sama. Nah uh, di BIG itu ada namanya pusat uh, promosi dan penelitian, pusat pro, uh, promosi penelitian dan kerjasama. Nah di bawahnya itu ada biro penelitian. Nah di situ tempatnya peneliti peneliti di Badan Informasi Geospasial bekerja. Nah, tidak menutup kemungkinan sih kalau kalau misalkan melakukan joint riset karena e, BIG sendiri memang ada jurnalnya kan jurnal Geomatika yang sudah terakreditasi e, Sinta 2 oleh oleh Ristek. Artinya sudah sudah sangat bagus. Jadi e, termasuk salah satu E, karena yang Sinta dua ini baru sedikit dan masuk instansi yang yang sangat baik sekali untuk e, jurnalnya. Nah mekanismenya seperti apa? Nah ini mungkin nanti e, langsung saja ditanyakan atau nanti bisa saya tanyakan karena di sini memang saya bukan di bidang dari e, peneliti, jadi saya fungsional surveyor karena karena itu uh, nanti uh, untuk lebih detailnya nanti bisa saya tanyakan nanti uh, mungkin nanti akan saya sampaikan dengan japri. Oke. Okay. Okay. Terima, uh, terima kasih atas jawabannya Pak Ardi. Kalau untuk yang tadi Bap uh, Bapak <laughs> Saudara Muhammad Redi Lauranda, itu uh, kalau untuk apa namanya berkontribusi gitu ya dalam uh, penetapan batas desa itu bisa tapi mungkin juga harus ada komunikasi dengan uh, kampusnya begitu nggih pak jadi tidak bisa mahasiswanya nya ujuk, ujuk langsung ke PIG uh, untuk yang uh, apa namanya pekerjaan Betul. misalnya batas desa gitu tapi nanti uh, mungkin dari kita secara instansional gitu nggih pak tapi mungkin juga bisa kalau mahasiswa uh, ingin Tuh. mengadakan uh, tugas akhir atau skripsi atau magang kerja praktek juga bisa sebenarnya gitu. tapi tetap harus ada instansional gitu jadi antara kampus dengan BIG nanti mahasiswanya kita akan uh, ikut sertakan ke sana. Tuh. Ini mungkin sedikit aja sih cerita uh, sedikit mengenang masa lalu ya. Kebetulan saya dulu juga uh, tugas akhirnya di BIG. Di tempatnya Pak Ardi juga karena memang duka dulu S1 saya nah, ini. ya <laughs> mengingat-ingat gitu ya zaman mahasiswa S1 saya bat, adalah batas wilayah ke, uh, di pulau Sumatera uh, untuk landas kontinen ekstensi ini uh, batas wilayah maritim yang mungkin agak kurang familiar gitu ya landas kontinen ekstensi dan ini, itu boleh jadi uh, kita mengadakan okay. uh, tugas akhir di BIG kita punya judul kemudian kita kontak dengan uh, peneliti atau uh, pembimbing ya. yang di sana kalau ya. memang nanti pembimbing ya. yang di sana berkenan, ya. untuk pembimbing TA ya. kita, Tapi ya. kita ya. nanti kita ya. boleh langsung ya. berangkat ke sana ya. kalau saya sih dulu prosesnya seperti kan, ya. teman-teman ya. mungkin terutama teman-teman mahasiswa ya. kita ya. tidak ya. ya. hanya geomatika Unitomo aja geomatika dimanapun kalau ingin mengadakan TA maupun magang KP ke PIG boleh, tapi mungkin uh, dihubungi dulu yang kira-kira nanti bisa menjadi pembimbingnya. Kalau mungkin tertarik dengan batas negara, mungkin bisa langsung ke Pak Ardi Awan Jating, gitu, nanti dibimbing langsung oleh Pak Ardi. Insya Allah Pak Ardi ini kalau membimbing <laughs> ke jalan yang benar, gitu, nggak membimbing belok-belok, tapi membimbing ke jalan yang benar. Terutama untuk batas wilayah, ya, gitu, Pak Anggir. Ya, khususnya batas wilayah. Ya, batas wilayah terutama yang uh, batas antar negara. Nah, kemudian yang pertanyaannya Pak Erik, uh, ini uh, terkait joint riset, uh, jadi memang harus uh, ada juga komunikasi dengan uh, balai kerjasama, nih, Pak tadi, mohon maaf, pelatihan dan kerjasama. Saya lupa tadi mana Pelatihan dan kerjasama. Ya, pusat, promosi, pusat promosi, penelitian, penelitian dan kerjasama. Pusat promosi penelitian, penelitian dan... dan kerjasama. oke. Okay, okay. Pusat penelitian, prom... pusat yeah. uh, promosi penelitian dan kerjasama. Oke. Okay, jadi dengan pe pusat promosi penelitian dan kerjasama. Nah, kebetulan kemarin itu juga kita dari Teknik Geomatika Unitomo sudah MOU dengan uh, pusat penelitian dan kerjasama. Kebetulan juga uh, dua kali sudah dua kali berkunjung, terkait joint research tapi mungkin memang uh, terkait teknis ini kami mungkin belum terlalu paham begitu nih pak. jadi apakah topiknya dari kami yang menyodorkan ataukah topiknya memang uh, dari Balai Diklat? ini mungkin untuk singkatnya saya sebutnya Balai Diklat gitu nih. apakah uh, dari Balai Diklatnya yang menyediakan judul promosi, uh, judul topik begitu? nah itu yang mungkin kami kurang paham sih gitu. tapi mungkin nanti uh, selanjutnya akan kami bahas langsung juga dengan uh, pusat dan promosi dan kerjasama langsung kalau terkait itu terkait joint research researchnya. Oke. Okay. In... Ya, uh, jadi kalau okay. di PIG uh, balai diklat beda beda lagi. Oh beda lagi. Beda lagi bu. Dea. Iya ya, beda lagi. Jadi balai diklat itu tempat pelatihan uh, dengan tema-tema tertentu mengenai uh, informasi geospasial Misalkan ada SIG ada batas wilayah ada GPS dan lain sebagainya. Kalau untuk yang oke. join riset di, itu tadi pusat, pusat penelitian promosi. promosi dan kerjasama. Oke pusat penelitian promosi. Ya, takutnya salah nanti nyasar. Oh iya 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 benar benar. Jadi karena saya kira sama ya ternyata berbeda ya. Jadi pusat promosi penelitian dan kerjasama itu berbeda dengan balai diklat nih. Oke. Beda. Iya, oke oke baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin karena narasumbernya hitam manis ya jadi atensinya banyak ini habis selesai nanya nanya lagi tapi kita senang sih kalau makin banyak yang bertanya ini nah uh, ini sebentar saya uh, anu dulu biar supaya bisa tampil kemudian nah ini sepertinya ada pertanyaan yang cukup menarik ini Oh, Pak Adi, benar. saya tampilkan dulu. Nah, kalau ini 1, 2, 3, 4, ini sudah eh, ditanyakan, sudah dijawab juga. Nah, kalau ini mungkin kita beralih ke dua pertanyaan yang paling bawah. Jadi, ini ada yang tidak menyebutkan namanya. Eh, ini bertanya tentang apakah data spasial seperti batas negara atau batas wilayah bisa diakses oleh semua orang atau bisa dipublikasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih dari Mbak Yeni Sukma, SMK Negeri 1 Nganjuk, kenapa diadakan perundingan terhadap negara tetangga terkait batas negara? Gitu, Padahal batas negara Indonesia sudah ditentukan oleh UUD. Gitu. Monggo Pak Ardi bisa dijawab. Ya, baik. Untuk uh... Ini yang pertama, apakah data spasial seperti batas negara atau batas wilayah bisa diakses oleh semua orang? Bisa, jawabannya bisa. Dan ini bisa saudara lihat di website dari BIK sendiri, di tanahair.indonesia.go.id. Itu di situ bisa tampil wilayah Indonesia, peta wilayah Indonesia. Ada dalam bentuk raster, artinya peta yang sudah jadi seperti yang tadi di slide itu bisa di download. Kalau mau di download, di print, ditempel di kamar, oh itu, itu bagus sekali. Nah, ya betul itu alamatnya bisa di download di situ. Kemudian kalau misalkan untuk misalkan saya butuh batas negaranya saja atau butuh wilayah tertentu bisa juga di-download di situ. Ada yang berbentuk vektor. Baik batas wilayah, baik tutupan lahan, e, ataupun permukiman, dan lain sebagainya. Itu bisa, bisa di situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Yeni, SMK 1 Nganjuk. Kenapa Diadakan berundingan terhadap negara tetangga, padahal batas negara Indonesia sudah ditentukan oleh undang-undang dasar. Betul, ya, saya jelaskan di sini. E, baik undang-undang dasar itu adalah dasar negara kita. Hanya saja, apakah di undang-undang dasar disebutkan posisi persis batas Indonesia? Atau batas negara ini, di mana batas darat, di mana batas maritim, di sana, di mana, nah, kenapa ditentukan melalui perundingan? Karena kita ini di bumi ini terdiri dari beberapa benua. Di beberapa benua itu ada negara-negara, dan negara-negara itu tentu antara negara satu dengan negara lainnya. Kalau misalkan berdampingan, pasti akan ada batas, kan? nah kalau ada batas itu tentunya harus ditentukan ditentukan dengan apa dengan perundingan nah perundingan sendiri ini pun eh, tidak tidak serta merta yaudah batas saya di situ misalkan eh, ini contoh sederhananya saja batas saya misalkan anda eh, saudara punya rumah kemudian punya tanah sebelahnya tanahnya orang lain. Nah, batas saya itu yang pohon pisang. Ternyata 20 tahun lagi pohon pisangnya jadi banyak. Nah, terus gimana pohon pisang yang mana? Nah, akan sangat susah sekali untuk ditelusuri sehingga peran geomatika di sini e, sangat penting. Dengan apa ditandainya dengan koordinat. Koordinat dengan sistem e, referensi tertentu yang nantinya meskipun 20 tahun lagi, meskipun 50 tahun lagi batas itu tidak akan bergeser. Misal, misal ada batas negara itu kenapa dilakukan perundingan yang sampai sekarang? Artinya e, gini. Indonesia misalkan dengan Malaysia itu batasnya ada di Kalimantan berdasarkan perjanjian antara Indonesia antara Inggris dan Belanda. Kenapa Inggris dan Belanda karena e, Indonesia dahulu adalah dijajah Belanda, dan dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Belanda dan Inggris itu sebetulnya sudah melaksanakan perundingan untuk membagi batasnya, batas wilayah jajahannya. Dari dulu, tahun 1915, tahun 1928. Ternyata Indonesia merdeka, dan e, Malaysia juga jadi negara tersendiri sehingga seharusnya Indonesia dan Malaysia ini udah langsung ngikutin batasnya tapi tidak. Kenapa? Karena terjadi perubahan-perubahan kenambakan di muka bumi. Contohnya misalkan di peta dulu sungainya itu posisinya di sini. Ternyata sekarang dia berubah alurnya. Nah, itu yang yang harus diselesaikan dalam perundingan. Apakah dibagi dua, apakah diambil sungai yang alternatif yang di atas atau yang di bawah. Nah, itu mungkin gambaran secara umum apa yang dilakukan di perundingan dan kenapa harus ada perundingan. Saya kembalikan ke Ibu Dea. Oke, okay. Terima kasih Pak Jati, Pak Ardiawan Jati. Jadi uh, untuk yang tadi pertanyaan uh, terkait apakah bisa diakses atau dipublikasikan bisa, karena memang untuk uh, BIG sendiri ini rata-rata datanya itu bisa dipertukarkan, uh, bisa dipakai oleh semua dinas, tapi juga nggak hanya dinas saja masyarakat umum maupun kalayak umum baik akademisi baik uh, uh, dari swasta, baik dari pelajar itu bisa bisa mengakses uh, di situs yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardiawan, jadi tanahair.indonesia.go.id. mungkin ini pengalaman saya yang pernah mengakses itu data-datanya terutama adalah untuk data spasial dasar. Jadi kalau teman-teman butuh data penggunaan lahan, uh, sorry bukan penggunaan lahan ya, tutupan lahan. Kalau untuk sesuai SNI, tutupan lahan, kemudian batas, kemudian hipsografi atau topografi, kemudian uh, laut itu ada semua di situ. Terutama untuk yang batas dasar. Jadi bisa diakses gitu, nih ya, Pak, untuk yang data-data-data uh, tersebut. Juga bisa dipilih wilayahnya, nggak harus semua satu Indonesia, tapi bisa dipilih sesuai wilayah uh, studi atau wilayah yang dibutuhkan oleh teman-teman pengguna. Kemudian, kalau untuk yang dari Mbak Yeni Sukma, uh, diadakan perundingan, Kak, meskipun sudah uh, tertulis di UUD, memang kalau untuk batas uh, UUD itu ada, tapi tidak menyampaikan uh, spesifik lokasi atau koordinatnya. Nah, koordinat ini yang uh, perlu. Uh, penegasan dan penegasannya itu dilakukan dengan proses yang bertahap dan tidak hanya langsung jadi demarkasinya atau penetapan batasnya jadi yang mungkin koordinat spesifik itu tadi yang tidak tercantum di UUD jadi tetap harus prosesnya dilakukan juga karena mungkin kondisi batas yang bisa berubah-ubah maka ya terus dilakukan gitu Gak. kalau semuanya tercantum di UUD koordinatnya nanti tiap ada perubahan batas nanti amandemen lagi nih jadi uh, dicantumkannya mungkin di peraturan yang lain gitu kalau terkait batasnya nah uh, ini sebenarnya saya juga mau bertanya ini Pak Ardi boleh enggak silakan silakan ibu Dea. Sebenarnya kalau untuk ini mungkin yang jadi pertanyaan juga dari uh, webinar yang kemarin. Jadi ini saya sampaikan lagi ke teman-teman uh, untuk masuk teknik geomatika itu apakah harus jurusan teknik geomatika? Nah, itu e, sebenarnya enggak, gitu. E, jadi, kalau untuk masuk jurusan teknik geomatika, itu tidak harus berasal dari SMK pemetaan atau survei pemetaan, atau geomatika. Bisa juga berasal dari SMK jurusan lain, juga bisa berasal dari SMA umum, gitu. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Jati. Pak Jati, dulu SMA-nya atau SMK-nya SMA atau SMK, Pak? Kalau Pak Ardi, di mana? Saya SMA dulu SMA. Nah, SMA. Jadi Pak SMA. Dulu saya SMA. SMA. Betul, saya juga SMA. Jadi sebenarnya bisa nggih, Pak, untuk SMA tuh masuk ke Geomatika dan jadi PNS tuh bisa sebenarnya. Enggak harus SMK pemetaan langsung bisa kan. Bisa ya? sekali. Banget. Enggak okay. harus terus nggak uh, harus dari SMK survei pemetaan atau geomatika tapi SMA biasa pun bisa. Nah ini mungkin informasi juga ke Pak Ardi kemarin itu kita sosialisasi atau publikasinya itu ke seluruh SMA dan SMK jadi nggak hanya uh, SMA aja nggak hanya SMK pemetaan aja tapi semuanya uh, itu kita datangin uh, untuk sosialisasi teknik geomatika ini. Jadi memang ya karena Geomatika itu luas gitu ya, jadi tidak hanya tidak terpaku untuk survei pemetaan aja, tapi bisa dari berbagai background uh, pendidikan menengah. Oke, okay. uh, mungkin sedikit juga Pak kalau saya boleh nanya juga, uh, ini kebetulan saya tadi sempat uh, ada yang sudah saya sampaikan sih. Nah ini kalau dari uh, ini kan kebetulan tadi kalau kita baca CV-nya Pak Ardi. CV, kurikulum uh, Vitae yang tadi awal disampaikan, Pak Ardini ini kan uh, papernya mengerai penghargaan best paper di International Seminar of Science Technology. Dan itu tahun kemarin. Itu bisa diceritakan mungkin uh, dari Pak Ardi, itu papernya atau jurnalnya tentang apa. Kemudian uh, supaya papernya itu bisa mendapat paper terbaik, itu gimana sih Pak? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman juga. Uh, ya yeah. sebetulnya di ya uh, saya sendiri juga nggak menyangka ya bisa jadi the best paper <laughs> di ISST itu uh, kenapa karena sebetulnya saya uh, membuat paper itu sebagai bagian dari uh, apa uh, tesis oh. jadi untuk lulus AAS 2 kan harus di publikasi hmm. bisa jurnal atau seminar. Nah, saya coba di seminar itu waktu itu 2020 uh, terus presentasi. Kemudian di akhir acara ternyata diumumin the best paper tiga paper terbaik salah satunya saya. Saya nggak nyangka banget sebetulnya. Uh, terus kiat-kiat apa sebetulnya? Uh, paper saya itu tentang uh, batas negara, tentang batas hmm. negara, tentang batas negara Khususnya di batas Indonesia-Malaysia, di e, kawasan perairan Pulau Sebatik, di mana kawasan tersebut e, belum e, final untuk batas wilayahnya, sehingga perlu dilakukan kajian atau riset di situ. Sehingga saya mengisi kekosongan riset itu e, sebagai pendukung untuk melaksanakan perundingan atas untuk ke depan uh, mungkin saya juga kurang tahu penilaiannya itu seperti apa, apa. tapi uh, mungkin ya mungkin uh, yang pertama memang harus sesuai tulisannya itu harus aturan-aturan uh, dari seminar itu papernya itu harus sesuai uh, uh, misalkan uh, apa uh, formatnya formatnya itu harus disesuaikan itu yang gampang, paling gampang itu harus harus dasar harus, uh, harus pertama kali itu itu dulu. Kemudian mungkin penilaian yang kedua adalah uh, hot topic mungkin ya. Karena batas wilayah itu apalagi batas negara itu adalah topik yang betul-betul uh, uh, sangat menarik. Kenapa? Karena menyangkut kedaulatan Indonesia. Bagaimana kita uh, melaksanakan riset yang mempunyai dampak atau efek terhadap eh, yang punya eh, efek terhadap Indonesia ini seperti apa terhadap masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya ada batas, batas wilayah negara terutama. Mungkin itu, mungkin itu ya yang menjadi salah satu parameter penilaian sehingga menjadi best paper. Karena nggak dikasih tahu nih waktu best paper itu eh, apa penilaiannya apa dan kenapa menjadi best paper itu enggak nggak tahu mungkin itu sih oke okay. uh, terima kasih Pak Ardiawan Jati jawabannya jadi memang ya tapi kalau saya sih uh, menyangka menyangka aja sih kalau Pak Ardiawan dapat best paper ya kalau saya ya. yang menang itu malah saya nggak menyangka tapi kalau Pak Ardiawan Jati karena saya tahu dari zaman kuliah kemudian juga tahu kiprahnya di dunia pro profesional gitu jadi saya menyangka lah, menyangka sekali kalau bisa dapat best paper Nah ini mohon maaf karena kita waktu kita terbatas meskipun saya pengennya sih ngobrol sampai isya ya tapi janganlah jangan nanti Pak Ardi dimarahin istri dan anaknya. <laughs> Jadi kita cukupkan dulu tapi sebelum uh, ini kita cukupkan Pak Ardi ini saya munculkan lagi pertanyaannya Pak Ardi masih ada satu tugas untuk memilih uh, pertanyaan terbaik dua penanya. Oke, saya share screen dulu. Dua Monggo, ini menurut Ardi, mana nih yang e, pantas mendapatkan pertanyaan terbaik? Ada Bu Yeni, nanti dapat door prize. Ibu, gitu. hmm, nanti dapat door prize. Oke, e, pertanyaan terbaik ya? E, mungkin nih, Ibu, atau Adik, atau Mbak, atau apa ini yang mana namanya? <laughs> Yeni Sukma. Oh, Yeni Sukma, Gek, Ini sepertinya Mbak ini masih, masih muda. Oh ini. Mbak, nah ini kalau Yeni Sukma ini kan kebetulan iya. dia bertanya dua, Pak. Ini yang pertanyaan yang bagus, yang mana dua-duanya bagus tapi yang paling bawah itu. Oh oke, okay. ah, ya, eh, ya, saya itu, setuju sih. Kalau uh, tidak semua orang bisa berpikiran, pikir sampai ke situ ya. gitu. Iya, betul, betul, betul. betul. Kemudian Bienny uh, Sukma SMK Satu Nganjuk yang pertanyaan pertama nih Pak. Kalau yang kedua, yeah. ya. terbaik kedua. Eh, uh, yang kedua Ibu Eli. Ibu Eli Dwi Uci Astuti SMK Negeri Satu Bisa sekali lulusan teknik geomatika menjadi PNS atau guru SMK. Oke, okay, kita sudah punya dua penanya terbaik. Ini, saya tutup kembali. Nah, uh, mungkin uh, tim panitia bisa mengontak langsung ke Zoom-nya. Ini, uh, kalau boleh, uh, no, Bu Eli dan Mbak Yeni bisa bisa munculkan wajahnya, bisa dada-dada di kamera. Gak, Bu Eli, uh, terima kasih. G. Uh, uh, ini pertanyaannya tadi dipilih oleh Pak Jati sebagai penanya terbaik. Ini saya tandai, Bu. Eh, terima Kemudian, kasih. Oke, sami-sami. Selamat Ibu Eli. terima kasih Pak Adi. Oke, Bu. Kemudian yang Mbak Yeni? Mbak Yeni sok Terima kasih, Bu. lagi nggak pakai hijab. Oh, ya oke. Okay. Mbak Yeni Sukma, uh, ini mungkin nanti akan dikontak oleh tim Panitia. Jadi nanti akan ada teman-teman mahasiswa teknik Geomanika Unitomo yang mengecat gitu, nge, mengecat pribadi ke Mbak Yeni. Uh, ya, Mbak Yeni ya, ini ya. Masih Mbak kan ya? Oke, okay, kita anggap saja masih Mbak. Jadi akan mengontak langsung ke Mbak Yeni dan Bu Eli. Nanti uh, bisa memberikan nomor teleponnya Oke. gitu ke teman-teman mahasiswa kita. Jadi nanti akan uh, berkontak langsung dengan teman-teman panitia. Atau juga kalau misalnya Bu Eli dan Mbak Yeni ini tadi belum belum sempat memberikan nomor atau belum sempat komunikasi dengan teman-teman panitia, nanti bisa masuk ke Instagram kita ke geomatika underscore Unitomo. Jadi nanti bisa berkirim pesan pribadi. Ke Geomatika uh, gitu. G uh, Karena itu tadi Menjadi highlight acara kita uh, Ya highlight terakhir sih ya Jadi karena highlightnya kan materinya dari Pak Ardi uh, Kemudian uh, tadi penanya terbaik juga sudah dipilih Nah sekarang kita masuk ke penutupan. Saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Ardi atas kesempatannya, untuk waktunya. Ini mungkin secara simbolis ya, Pak, tapi nanti kita akan kirim ini ada sedikit sertifikat dari kami. Saya tampilkan dulu. Monggo nanti kalau misalnya ada kesalahan kata atau nama nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Ani karena kita nggak bisa jabatan tangan jadi saya cuma bisa menampilkan di sini aja sertifikatnya. Yeah. <laughs> gih, uh, yeah. ya saya khusus banget memang ini saya minta ke Pak Ardiawan karena memang saya tahu kalau beliau ini pengalamannya banyak gitu gih kemudian juga uh, dari pusat juga jadi harapannya memberikan masukan atau insight gitu ya ke teman-teman bahwa teknik geomatika tuh kiprahnya tidak hanya di kabupaten kota saja tidak hanya di daerah tapi di pusat pun bisa di kementerian pun bisa gitu dan bahkan BIG ini yang mengkoordinasi kabupaten kota dan ikut juga mengkoordinasi lembaga-lembaga yang lain terkait kebijakan satu peta Begitu nggak pak Ardi? gitu betul jadi ya kiprahnya geomatika bisa bisa sangat luar biasa oke untuk acara terakhir Uh, sebelum kita semua uh, mungkin ada acara atau agenda lain, kita ibadah gitu ya. Okay? Saya minta semuanya untuk menyalakan videonya. Kita berfoto bersama dulu kalau boleh. Oke. Okay. Monggo, dinyalakan semuanya. Oke, okay, saya ambil ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, satu lagi, saya ambil lagi. Satu, dua. Oke, okay. sudah. Oke, okay, terima kasih. Oh iya. Yeah. Uh, sedikit juga mengingatkan uh, kita masih ada rangkaian webinar yang lain kalau ini kebetulan topiknya apa bisa menjadi PNS gitu itu sudah selesai nah masih ada rangkaian webinar teknik geomatika yang lain jadi untuk selanjutnya itu akan diadakan dua minggu lagi alias atau tanggal 10 April mengenai uh, pertambangan jadi pemanfaatan ilmu pemetaan terestris untuk bidang pertambangan khusus mengenai bidang pertambangan. Kalau ini tadi mengenai pegawai negeri sipil, kalau yang selanjutnya itu akan mengenai bidang pertambangan. Gitu. Jadi jangan lupa nanti silahkan teman-teman gabung lagi di uh, webinar kita selanjutnya. Oke, akhir kata saya ucapkan matur nuwun, tes enggak nggak akan saya anu lagi ya, pokoknya matur nuwun. Terima kasih, terima kasih Pak Ardiawan. E, terima terima kasih, kasih Pak Adiawan. Terima, terima kasih. Terima, terima kasih nama. juga terima, Pak Yunus, ya. Pak Kaprodi. eh, antar e, Ketemu lagi nanti. <laughs> e. Oke, sampai so, ketemu lagi. Oke, kemudian juga terima, terima kasih, kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Adi. Terima, terima, terima kasih untuk guru-guru sekolah. Tadi juga ada SMK satu Lumajang Teman-teman yang bergabung atas atensinya. Akhir kata, Uh, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live nggih. Oke. Okay.